Kamu gak ada relasi Tante Wina gitu yang jalannya teh pincang, kenalan gitu gak ada? Kamu gak curiga sama seseorang gitu? Pelit banget ya hidupnya. Beberapa saksi dan tersangka yang dipanggil polisi, gak ada yang lo kenal? Saya sempet sih curiga sama tukang ojek yang sering anterin saya pulang. Cuman gak mungkin, orangnya baik kok. Lo ada aku gak, Sur? Gak ada, Put. Kalau udah buntu gini mah, jalan satu-satunya cuma kamu, Ter. Kok gue? Iya, Ter. Kamu kesurupan sama si CS Kamil. Terus nuntun kita ke rumah pelakunya. Ya, sejak kapan gue bisa nentuin kapan gue kesurupan? Udah, mending sekarang kita cari info di luar aja, Put. Ya. Saya ikut. Ya. Oh ya, Ter. Sekalian lu lihat berita-berita. Siapa tahu dapat petunjuk. Gis, saya ada ide, Gis. Ide apa ini? Pada pergi dulu. Gimana kalau kita kurung Neng Tiri di dalam kamar? Pasti dia kesurupin. Gue denger ya. Gak usah aneh-aneh deh, Jo. Ada ide lain. Gimana kalau kurung Neng Tiri di dalam kamar mandi? Ya udah. Lo kan yang gue kurung di kamar mandi? Enggak, tuh gak mau. Saya juga takut. Gimana, Sur? Ada kelihatan apa enggak? Gua enggak lihat apa-apa, Put. Masih keluarganya Pak Damar enggak mau kasih petunjuk. Ini kalau kayak gini, berarti kita harus cari petunjuk sendiri, Put. Tung Deteri tadi pas baca-baca sama gua, dia tuh sempat temuin beberapa inisial. Siapa aja? WN, DS, TJ, RR. Itu semua. DS gue? Kalau WN siapa? Gue bener-bener gak tahu karena polisi cuma ungkapin inisial itu doang. Dan tetangga di sini juga kayaknya gak ada inisial yang sama. Saya juga kan tinggal di Bandung sampai SMA. Dan kuliah juga di Jogja. Karena saya tinggal di sini baru setahun. Kenapa, Sir? Ada Tante Wina di dalam mobil. Kita kesana, Sur. Tolong kasih tahu kita petunjuk. Gimana, Sur? Dia nggak jawab apa-apa, Bud. Bentar deh. Waktu saya di kantor polisi, saya lihat ojek langganan saya kakinya pincang. Ojek langganan? Iya. Dia jadi salah satu saksi. Karena malam Jumat itu dia nganterin saya pulang kerja. Lo inget gak siapa nama ojek langganan lo? Kalau nggak salah, Wanto. Sur, tunggu, Sur. Mungkin nggak sih inisial WN itu sebenarnya inisial untuk Wanto? Bisa jadi, Put. Tapi kan kita nggak boleh asal nuduh. Put, lo inget gak ojek yang nganterin makanan pesanan Terry? Ingat, gue inget ojeknya. Tapi kalau misalnya yang nganter makanan itu kan gak mungkin. Dia juga gak turun, gue gak tahu dia pincang atau enggak. Bukannya gitu, Put. Jadi pas dia jalan lagi tuh, gue ngeliat Tante Wina itu diboncengin di motor itu, sambil meluk bantal. Ah, gue inget Parjo pernah bilang tuh, dia lihat hantu bantal. Iya, hantu bantal.
Tante Wina itu meninggal dibekap pakai bantal. Put, berarti sama ini bantalnya itu tuh petunjuk, Put. Iya. Lu masih punya nomor ojek langganan lu nggak? Nggak ada. Saya udah ganti HP. Karena HP saya disita sementara sama polisi untuk penyelidikan. Ya udah, gue coba telepon Terry deh. Siapa tahu dia masih nyimpen nih nomornya. Pura-pura kesurupan aja gimana? Ayo. Kalian ngapain sih? Pura-pura kesurupan, kirain tuh yang Terry kesurupan juga. Kepancing. Udah gak usah iseng. Please. Ayo ini, Gis. Gimana kalau kita pura-pura terjebak di kamar? Terus teriak-teriak minta tolong, pasti ditolongin. Itu ide bagus, Cok. Ayo, ayo. Pelan-pelan, Cok. Cok, jangan. Oh, Cok. Lanjut, ayo, kuncinya. Halo? Oh, iya. Iya udah, Put, gue kesana. Ah, gimana, Gis? Itu kuncinya udah saya buang keluar. Oh, malam. Mulai sekarang. Ayo sekarang. Neng Terry, tolongin. Kita terjebak di sini, Neng Terry. Aduh. Ter, tolong Ter. Neng Terry, tolongin kita ini. Serius, kita terjebak di sini. Neng Terry. Ter, tolong Ter. Aduh. Jawab ya. Mau kurang kenceng beren ya? Kurang kenceng. Neng Terry, aduh tolongin kita terjebak di sini, Neng Terry. Aduh, Neng Terry tolong. Cok. Ini bener enggak dijawab, Cok? Ah, woi. Mana tuh, Gis? Nah, ini kuncinya udah saya mau keluar lagi. Aing, woi. Gis, itu di kaca tuh. Kenapa, Jo? Kaca siapa, Gis? Jangan bercanda, Jo. Aduh, serius. Siapa Jo? Gak ada siapa-siapa. Tadi shoot gitu. Mana shoot? Ngaco. Ini gimana kita keluar? Kuncinya di luar. Aduh, ayo mati. Ter! Neng Terry! Ter, tolong Ter! Neng Terry, tolongin ini. Bocor! Ayo Putra! Tadi sih gue sempat chat di aplikasi sama drivernya. Kontaknya masih ada? Kontaknya udah otomatis hilang. Tapi plat motornya sih ada. Coba lacak aja. Emang ada, Ter? Ini ada sih. Namanya Wanto, Jalan Perjuangan nomor 7. Itu mah deket. Di belakang komplek sini. Yaudah, ayo, Sur, Ter. Kita lewat sana aja. Yakin lo? Aza yang nunjukin jalan. Po, emang situ bisa tembus belakang kompleks ini? Iya, lewat situ bisa kok. Put, Ter! Tolong, Ter! Neng Terry, tolong! Jo, Jo, huh? Jo. Apa? Itu spray-nya, Jo. Kenapa? Jo. Tolong, perasaan kan? Ya, kita teh. Kesini masuk berdua. Iya. Terus kuncinya di luar, nggak ada yang masuk lagi kan, Jo? Iya, nggak ada. Terus ini siapa, Jo? Tuh, inget tuh. Aduh. Tuh, Jo. Jo. Jo, kamu mundur, Jo. Bahaya nih, Jo. Oh, cuma ada orang. Jo, mari, cepat. Ter! Ter, tolong, Ter! Putra, ada Teri. Ter, tolong! Gimana nih, Jo? Ter, tolong! Teri, kamu sih, Jo. Kamu pakai ngide sih, Allah. Aduh, Jo, ini gimana, Jo, Ter? Ini benar jalannya? Kayaknya sih benar.
Sur, dia masih sama lo? Ya masih, tadi dia nunjukin jalan ke arah situ. Ini kita harus hati-hati ya. Jangan sampai nuduh siapapun. Iya, Ter. Kenapa, Sur? Sur. Azza hilang, Put. Ya, terus yang nunjukin jalan siapa? Tunggu deh. Put, Sur. Itu kayaknya rumah yang kita cari. Tapi kayaknya udah pindah deh, Ter. Aduh. Kalau udah pindah, susah lagi nemuin jejaknya. Mending kita tanya ke warga sekitar aja. Itu gue liat Azza masuk ke dalam rumah itu. Bisa jadi dia sengaja bikin seolah-olah dia tuh udah pindah, padahal rumahnya di situ. Kan? Bisa jadi. Yuk. 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 Ya sayang, udah malam, tidur ya. Kamu gak lihat anak kita lagi rewel? Iya, aku salah. Aku nyesel udah ngelakuin kesalahan besar ini. Tapi tolong, jangan kamu kayak gini. Kamu ikhlas ya, ikhlas. Semua gara-gara uang ini. Anak kita meninggal, kamu kayak gini. Semua gara-gara uang ini. Kakak aja mau gendong bayinya. Tolong, pergi! Jangan ganggu keluargaku! Jangan ganggu istriku! Aku minta maaf! Aku salah! Aku minta maaf! Kayaknya ini rumahnya deh. Misi! Apa mereka kesini? Jangan-jangan mereka polisi. Ampun! Ampun! Saya minta maaf! Ampun! 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 Aku minta maaf! Aku minta maaf!